Om Swastiastu. Selamat datang di video Public Area tentang pembersihan karpet menggunakan mesin. Adapun mesin-mesin yang kita gunakan kali ini yaitu adalah yang pertama Sunpoint karpet mesin, kemudian Wet and Dry Vacuum Cleaner, kemudian ada karpet blower. Oke, ketiga mesin ini kita akan gunakan ataupun terapkan dalam proses pembersihan karpet yang akan nantinya kita jelaskan satu persatu. Oke, sebelum melakukan proses pembersihan, ingat pasang tanda peringatan di depan pintu masuk atau caution ataupun floor sign ataupun danger notice sebagai nanti peringatan bahwa lantai sedang basah. Oke, untuk mesin yang pertama kita akan jelaskan tentang sunpoint karpet mesin. Yang pertama itu ada handle sebagai pegangan, kemudian ada water tank, tangki penampung limbah, kemudian ada chemical tank, tangki penampung cairan pembersih, kemudian ada kabel power, socket kabel atau kabel hanger, kemudian ada water drain atau drain master, pembuangan dari limbah. Kemudian ada beberapa tombol di atasnya. Yang pertama itu ada brush button untuk mengaktifkan sikat yang ada pada mesin. Kemudian ada spraying button untuk mengaktifkan tombol spray pada mesin. Kemudian ada pump ataupun vacuum button untuk mengaktifkan vacuum pada mesin itu sendiri. Kemudian di bawah di sini ada shutter. Kemudian ada brush with spray karena di dalamnya terdapat beberapa komponen untuk menyemprot. Kemudian ada wheels, roda. Terakhir di sisi kiri itu terdapat kran digunakan untuk pembuangan dari sisa-sisa chemical yang ada di dalam tangki chemical itu sendiri atau sering disebut dengan drain tank. Oke, langsung saja kita akan melakukan proses pembersihan dengan menggunakan sunpoint karpet mesin ini sendiri. Persiapan pertama yang dilakukan itu adalah mengisikan bucket dengan air dicampurkan dengan cairan pembersih yaitu karpet cleaner. Kita takarkan secukupnya saja. Setelah itu masukkan chemical ke dalam tangki cairan pembersih atau tangki chemical tank. Oke, cukup. Oke, langkah selanjutnya adalah proses plug-in, di mana kita menyambungkan kabel power ke stop kontak agar nantinya mesin tersebut dapat aktif karena menggunakan aliran listrik. Baiknya jika tersambung seperti ini, lakukan proses ataupun mengarahkan mesin pada sudut terjauh dari karpet. Kemudian sudah dalam posisi seperti ini, langkah selanjutnya adalah menekan tombol spraying. Kita spray terlebih dahulu, kemudian tekan tombol sikat atau brush button. Kemudian yang terakhir itu adalah tekan tombol vacuum button. Tarik perlahan mesin. Thank you.
kita sudah sampai pada titik terakhir karpet. Yang pertama dimatikan itu adalah tombol spray, kemudian tombol brush, tarik perlahan, baru matikan tombol vacuum. Oke, langkah selanjutnya adalah melakukan teknik wet vacuuming. Namun di sini yang kita gunakan adalah wet and dry. Wet and dry vacuum itu difungsikan dua jenis area, yaitu kering dan basah. Untuk mengubah vacuum ini menjadi wet vacuum ataupun dry vacuum, kita harus mengganti komponen-komponen yang ada dalam vacuum ini. Seperti halnya sekarang, kita akan melakukan proses wet vacuum. Yang pertama kita lakukan adalah dengan cara membuka kunci dari head vacuum, ya, dari head vacuum, kemudian menanggalkan ataupun nanti meletakkan dust filter sehingga yang tersisa itu adalah dust tank atau water tank. Letakkan kembali head vacuum, kemudian dikunci, di lock. Oke, langkah selanjutnya adalah menyambungkan antara hose pipe dengan pipe agar nanti antara stick ataupun pipe ini sendiri tersambung dan dapat menyerap ataupun menyerap sempurna cairan-cairan yang ada di karpet. Lalu sambung, kemudian sambungkan hose pipe ini ke lubang tangki dengan cara mencolokkan ataupun nanti menekan ke dalam hingga terdengar bunyi klak atau terkunci. Kemudian pada ujung dari hose pipe ini sendiri itu disambungkan dengan water sucker. Jika sudah tersambung, lakukan proses plug-in. Oke, vacuum ini sudah tersambung dengan aliran listrik, berarti nanti vacuum ini sudah siap digunakan ketika menekan tombol ataupun switch power. Nah, perlu diperhatikan, switch power yang ada di sini adalah dua power. Kita bisa menggunakan satu tenaga ataupun double power. Fungsi kedua tersebut adalah meningkatkan tekanan ataupun daya serap dari vacuum. Selanjutnya, kita arahkan vacuum ke dalam tengah dari area. Posisikan sucker berada di sudut karpet. Nyalakan vacuum dengan menekan switch power. Oke, proses vacuuming telah berakhir. Kita lakukan proses unplug untuk vacuum. Oke, langkah selanjutnya adalah penggunaan dari carpet blower. Carpet blower sendiri terdiri dari komponen-komponen. Yang pertama itu ada handle, ya. Ini sama juga dengan handle. Kemudian ada kabel power. Kemudian ada wheel, roda, untuk menggerakkan ataupun memindahkan dari carpet blower ini sendiri. Kemudian di bawahnya dia terdapat stand sebagai tambahan ataupun nanti pengatur ketinggian dari tiupan yang dihasilkan oleh carpet blower itu sendiri. Komponen utama yang paling penting dalam carpet blower itu adalah switch power. Dalam switch power ini terdapat beberapa pengaturan dari speed carpet blower itu sendiri. Tinggal nanti memutar hingga bunyi tek. Itu akan mengubah dari tekanan yang dihasilkan oleh blower.
Oke, proses penggunaan blower. Yang pertama adalah proses plug-in. Kita colokkan blower ke dalam stop Honda untuk mengubah. Kemudian kita akan melakukan proses pengaturan dari tekanan blower sendiri sehingga menghasilkan semburan udara. Posisikan blower searah dengan karpet agar nanti seluruh karpet dapat ditiup untuk mengeringkan karpet itu sendiri. Baiklah, sekian video pembelajaran tentang pembersihan karpet kali ini. Semoga kalian dapat mempelajari dan memahami serta menerapkannya nanti pada saat kegiatan tatap muka. Sampai jumpa dan sampai ketemu di video selanjutnya. Om Santi 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 Om.